It's okay to not be okay. Kembali meliris video di balik layar yang pastinya sayang jika dilewatkan. Video itu menampilkan tim produksi yang menjalani proses syuting di tempat tinggal Moon Kang-tae atau Kim So-hyun. Diketahui pada episode kelima, Moon Kang-tae dan Go Moon-yo yang kehujanan gagal menginap di hotel karena pria itu tidak membawa uang. Sehingga Moon Kang-tae pada akhirnya membawa Go Moon-yo ke tempat tinggalnya. Video proses syuting dibuka dengan momen ketika Kim So-hyun dan Seo Ye-ji berlatih adegan dengan diiringi canda tawa. Dan yang menarik, Kim So-hyun tampak malu-malu memegangi pipi Seo Ye-ji. Kocaknya, Seo Ye-ji jadi tertarik menggoda lawan mainnya itu. Aktris cantik itu nekat hendak mencium telapak tangan Kim So-hyun yang menempel pada pipinya. Namun Kim So-hyun dengan cepat menghindar. Mereka berdua akhirnya tertawa bersama dengan sutradara It's Okay to Not Be Okay. Cuplikan proses syuting It's Okay to Not Be Okay ini langsung dibanjiri komentar fans di berbagai negara. It's Okay to Not Be Okay sendiri masih konstan meraih rating di kisaran 4-5% pada episode terbaru. Namun episode terbaru belum lama ini menuai kritikan karena dialog Go Moon yang dianggap melecehkan Moon Kang-tae. Sementara itu, terlepas dari kritikan itu, netizen Korea Selatan secara umum memuji alur cerita It's Okay to Not Be Okay serta kemampuan akting para pemain yang tanpa celah. Drama TVN itu menghadirkan episode terbaru setiap Sabtu sampai Minggu malam. Oke, seperti biasanya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.